Ya, assalamualaikum Bang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Bang. Iya Bang, nanti kita mau ngobrol ini itu tuh isu kawasan bisnis di Condet gimana ceritanya ya? Nih, saya ceritain ya, biar orang-orang pada tahu. Condet 2004 waktu dibangunnya PGC. Siapa PGC itu yang punya? Itu di antaranya 9 naga. Condet menjadi kawasan segitiga emas, sama kayak Kuningan, CBD, Mampang, mana lagi, Tanah Abang, Manggarai, itu Betawi, semuanya kawasan Betawi disikat habis, dihargain tanah mahal. Nah ini Condet mau dijadiin zona bisnis. Kalau zona mistis sampai terjadi, disahkan sama DPRD, benar menguntungkan masyarakat. Harga tanah bisa 50 juta per meter di dalam gang, bisa 100 juta di pinggir air Condet. Tapi sejarah kita habis. Ini mesti kita waspadain. Maka saya gembar-gembar menolak kawasan di bisnis. Ini kan RDTR ini, itu rencana buat 50 tahun ke depan. Kalau kita gak ada umur, anak cucu, cicit kita, jangan sampai nunjuk ini bekas kampung bapak gua, kakek gua. Nih lu mesti paham, kalau sampai jadi zona bisnis, hancur sejarah Condet. Gua merinding nih ngomong nih, jangan lu nyalain gua mulu. Gua menentang kebijakan Pemda, bukan gubernur ya, Pemda DKI gua tentang kebijakannya. Karena selama ini tidak pernah serius nanganin Condet, malah mau dijadiin bisnis. Anggota DPRD juga gitu, minta suara sama orang Condet, udah jadi ngancurin orang Condet. Ngomong daerah basis-basis, partai tai, lo tau gak tai? Udah gedek gua, beneran. Nih lo biar paham. Emang menguntungkan buat kita sesaat, tapi setelah kita pindah dari Condet, duit tuh kagak ada artinya di luar. Sejarah nih kampung kita, jangan sampai kita pindah biar kata kita susah orang Condet. Ya, gue ingetin gitu doang tuh. Gue ngomong begini, gue yang dilawan, bukan dia bantuin gue. Pikiran lu kagak pada. Assalamualaikum.